Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kali ini kita akan sedikit mengulas tentang kebangkitan Islam. Dikutip dari NU Online, dalam sebuah tafsir isyari ataupun isyarat atas ayat terakhir surat Al-Fath, Kiai Haji Maimun Zubair pernah menjelaskan tentang 7 kebangkitan umat Islam. Kebangkitan pertama adalah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu pada periode Makkah. Ini adalah kebangkitan Islam yang pertama, ujarnya. Kebangkitan Islam yang kedua adalah periode Madinah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai para sahabat dan orang-orang yang bersamanya. Ini kebangkitan umat Islam yang kedua, tuturnya. Kebangkitan ketiga, pada waktu dunia telah dikuasai oleh imperium besar, yaitu Persia dan Romawi. Maka ketika Islam muncul sebagai kekuatan baru, otomatis agenda-agenda militer tidak bisa terelakkan. Apalagi waktu itu belum ada yang namanya rezim perbatasan, maka aktivitas militer ini sulit untuk dihindari. Nah, ini adalah periodenya Khulafaur Rasyidin, terangnya. Kebangkitan Islam yang ketiga ditandai dengan lafaz setelahnya, yaitu Ashidda'u 'alal Kuffar, yang tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, tuturnya. Kebangkitan Islam yang keempat adalah ketika para sahabat sudah tidak ada dan tabi'in tinggal sedikit, sehingga umat Islam ketika mau bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Al-Quran, mereka kerepotan. Atas dasar belas kasihan ini muncullah kebangkitan Islam yang keempat, tuturnya. Kebangkitan Islam yang keempat ditandai dengan lafaz ruhama'u bainahum, yang saling mengasihi di antara mereka. Pada periode ini muncullah imam-imam yang empat, yang kita kenal adalah dengan sahibul madzahibil arba'ah, yakni Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Sehingga pemahaman beliau-beliau tentang Al-Quran ini diikuti oleh banyak orang, dan ini menjadi kemudahan bagi orang-orang untuk memahami Islam. Selanjutnya, kebangkitan Islam yang kelima adalah kebangkitan Islam para wali-wali. Fikih itu kan kering. Ketika orang ingin belajar fikih harus dilembutkan dengan tasallallahu alaihi wasallamu. Itulah dengan adanya tariqah-tariqah atau suluk-suluk ataupun jalan-jalan sufi, jelasnya. Kebangkitan Islam ditandai dengan lafaz tarakum rukka'a sujjadai yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Kebangkitan Islam yang keenam, periode Turki Utsmani, di mana Turki Utsmani menguasai sebahagian Eropa dan sebahagian Asia. Negara-negara yang dikuasai itu bukan negara Islam, tapi Islam nampak di sana, masjid-masjid berdiri, orang salat di mana-mana, katanya. Periode keenam ini ditandai dengan lafaz simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kemudian ketika Kiai Maimun Zubair menyinggung tentang kebangkitan Islam yang ketujuh yang belum terjadi, beliau meyakini bahwa kebangkitan Islam yang ketujuh seperti yang ada di dalam lafaz setelahnya. Dzalika matsaluhum fit Taurati wa matsaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu fazarahu fastaghlada fastawa ala suqihi
yu'ajibul zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ia lalu menjelaskan, di daerah-daerah yang mana Islam disiarkan dengan cara damai, tidak ada penaklukan, tidak ada peperangan. Tetapi Islam didakwahkan seperti menanam, mulai dari berakar, kemudian membesar, kemudian berdaun, kemudian membentuk batang-batang yang kemudian berbuah. Dan Islam yang didakwahkan di sana yang seperti itu adalah Islam di Nusantara. Kemungkinan kebangkitan Islam yang ketujuh itu berawal dari sini, ujarnya. Ia lalu melanjutkan, jika mengingat dari semua kejadian-kejadian yang ada dan kita memasuki zaman akhir, saat ini kita disuguhkan dengan fenomena yang sangat menarik. Fenomena orang berbondong-bondong untuk bergabung dengan GP Ansor dan Banser. Ini di luar akal. Partai yang punya uang saja tidak bisa menggerakkan orang sedemikian rupa. Anda tahu bahwa setiap sebelum pandemi, setiap akhir pekan kira-kira ada 10 titik, dan setiap titik pengkaderan baru itu kalau dihitung rata-rata 100 saja, berarti sudah 1000 kader baru. Di mana-mana padahal itu bayar. 3 hari meninggalkan keluarganya, anak istrinya, mereka bayar. Dididik dan lain sebagainya, mereka rela untuk melakukan itu semua. Maka ini buat saya bukan hanya sebuah kebetulan, tapi ini agak-agaknya memang benar apa yang disampaikannya oleh Kiai Maimun Zubair, terangnya. Ia mengungkapkan, ini terjadi di daerah-daerah yang minoritas, misalnya di Bolang, Mogondo, Sulawesi Utara. Ada seorang lurah yang mengajak seluruh pemuda-pemuda muslim untuk mengikuti di Klatsar Banser. Begitu juga di daerah-daerah timur yang lain. Artinya, organisasi kita ini ada di luar nalar kita. Pergerakannya itu ada di luar nalar kita. Tetapi ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Bahwa mungkin saja anggota-anggota Ansor, Banser, Nahdin generasi muda ini memang saat ini sudah disiapkan untuk menjemput era baru, era kebangkitan Islam, dan semoga kita menjadikan bagian dari itu, tuturnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mempunyai sumbangsih atas kebangkitan Islam yang ketujuh, pungkasnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita juga termasuk daripada bagian daripada kebangkitan Islam. Apakah awal kebangkitan Islam nanti di Indonesia ini? Wallahu a'lamu bissawab. Jadi demikianlah penyampaian singkat ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.